Halo, di video kali ini saya mau bukan menanam ya, mengambil biji saga. Itu dia yang merah-merah. Ini adalah pohon saga kalau di tempat saya. Ini biasa digunakan untuk obat batuk herbal ya tentunya. Tinggal dikunyah saja daunnya dan ini rasanya manis, manis pahit. Kalau orang Sunda bilang giung, jadi di atas manis ada giung. Bah, ya begitulah rasanya. Barusan saya udah nyoba, sekarang mau ngambilin bijinya. Ini yang berwarna merah. Mestinya dikasih bawa wadah ya, biar tidak bertumpah, biar tidak berjatuhan. Masih agak alot ini. Ini saya ambil karena ini bijinya ngegantung di atas apa? Empang atau kolam. Jadi kalau misalkan dibiarin jatuh nantinya sia-sia karena akan terbuang ke dalam kolam, sedangkan kalau jatuh ke dalam kolam ini tidak akan tumbuh. Makanya saya ambil dan saya akan taburkan di lokasi yang tidak jatuh di kolam ya. Di sini nih. Biar pertumbuhannya terus ada dan terus tumbuh. Ini juga di atasnya adalah daun-daun saga. Dan kalau ini kan ada tuh yang sudah ini ya bijinya, itu tidak perlu diambil karena ini jatuh aman di bawah, ke bawah lagi ke tanah. Jadi kalau tumbuh ya tumbuh lagi di tanah gitu, enggak jatuh ke kolam. Kalau itu enggak perlu diambil, nanti jatuh sendiri. Baik, saya akan menaburkannya seperti ini. Ya, ditaburkan biasa saja. Ini lebih bagus sih dipletekin dulu ya dari cangkang yang coklatnya, supaya tidak terhalang, supaya pas jatuh ke tanah langsung ke tanah, tidak terhalang sama kulit atau cangkangnya. Nah, misalkan seperti ini. Ini sudah dipisahkan dari kulitnya ya. Tinggal ditaburkan saja seperti itu. Ini gampang banget tumbuh. Ini saya disimpan di sini malah pada jatuh, tapi gak apa-apa ya, paling kebabat, soalnya ini pohon termasuk pohon rambat ya, jadi harus merambat ke suatu benda lagi gitu. Kalau ini kan merambat ke pagar. Nah, ini sudah habis ya. Dan ini rencananya karena pagar-pagarnya sudah rusak, mau saya tanemin sama pagar hidup aja, semacam kayak batang-batang kayak gitu, supaya tidak keropos, soalnya akan tumbuh. Ini dia nih. Ini bisa juga ditanam di pekarangan rumah itu, buat peneduh juga, peneduh kayak di emperan rumah, pendopo atau teras-teras gitu bisa. Ini tanaman herbal ya teman-teman, ini daun saga atau pohon saga kalau di tempat saya. Kalau di tempat teman-teman namanya apa? Coba komen ya.
Saya coba mau ngambilin bijinya. Saya taburkan di bawah sini saja. Nanti kalau kena hujan dia akan tumbuh lagi dan lagi. Dah, kalau yang di sini tidak perlu diambil ya. Nanti ngerambat sendiri. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa. Yang banyak teman-teman nih.